Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking. Di video kali ini, Umi akan nge-share resep puding Black Forest yang creamy, nyoklat banget, dan cantik. Cocok jadi ide jualan atau isian snack box. Nah, seperti apa cara membuatnya dan apa aja bahannya? Simak terus video Umi sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama siapkan panci. Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening. Tambahkan 150 gram gula pasir, 1/2 sendok teh garam, 2 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan coklat bubuk. Aduk hingga tercampur merata. Dan selanjutnya masukkan 100 gram susu kental manis, 1200 ml susu cair, aduk lagi kembali hingga tercampur merata, jangan lupa tambahkan pasta coklat secukupnya dan 100 gram dark cooking coklat. Aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata, adonan akan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Oke, setelah adonannya mendidih seperti ini, selanjutnya matikan api kompor dan segera angkat adonan pudingnya. Lanjut, siapkan loyang cup plastik seperti ini. Umi memakai 2 ukuran cup, 1 ukuran 150 ml dan satunya lagi 75 ml. Isi adonan puding hingga 3/4 cup. Lalu ini akan kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, sambil menunggu puding coklatnya ngeset, lanjut kita akan membuat krimnya. Siapkan wadah, masukkan 100 gram whipped cream bubuk, terus tambahkan air es sebanyak 200 ml. Lalu kocok dengan kecepatan tinggi hingga whipped creamnya kaku. Nah, kalau whipped creamnya udah kaku seperti ini, selanjutnya matikan mixer. Masukkan whipped cream ke piping bag atau plastik segitiga seperti ini. Agar lebih mudah mengaplikasikan krim pada puding, sebaiknya kita menggunakan piping bag. Kalau nggak punya, boleh memakai sendok, tapi hasilnya tidak serapi jika kita menggunakan piping bag. Padatkan lalu ikat bagian ujungnya. Nah, kalau udah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Kembali ke puding coklat, ini udah ngeset. Selanjutnya, semprotkan krim di atas puding coklat seperti ini. Nggak perlu terlalu tebal, secukupnya aja. Lakukan hal yang sama hingga selesai ya.
Nah, ini dia cup ukuran kecil. Satu resep ini Umi menghasilkan 12 pcs cup 150 ml dan 13 pcs cup 75 ml. Setelah semuanya selesai diberi krim, selanjutnya tambahkan topping. Untuk toppingnya sendiri, Umi memakai duck cookie yang dipotong-potong kecil seperti ini dan potongan buah ceri. Agar buah cerinya bisa lengket, semprotkan krim di atas duck cookie seperti ini. Terakhir, tambahkan potongan buah ceri. Nah, untuk buah ceri, jika nggak punya, boleh diganti dengan slice strawberry. Dan selesai deh, hasilnya sangat cantik. Alhamdulillah, tutorial puding Black Forest-nya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Puding ini sumpah enak banget, teksturnya lembut, lumer di mulut. Rasanya coklat banget, ditambah krim yang super duper creamy. Gimana sahabat Umi? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya, semoga suka. Oke, sampai di sini dulu video Umi, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel Umi dengan cara like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.